diketahui sistem persamaan. Nah, di situ ada apa namanya? Apa yang cenderungnya? Sistem persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 2Y sama dengan 9. Kemudian ada X kuadrat min 3Y sama dengan 3 jika X dan Y bilangan real yang memenuhi persamaan. Maka nilai maksimum X plus Y. Ya, ini hati-hati soal seperti ini. Langkahnya kita cari dulu X sama Y. Lewat apa? Lewat kata kunci di sini. Bilangan real. Nah, itu yang diperawaskan. Ya, hati-hati saudara-saudara yang berbahagia. Lah, bagaimana seperti kita pakai yang namanya eliminasi? Seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat min 2y sama dengan 9. Kemudian x kuadrat min 3y sama dengan 3. Kita eliminasikan. Kita hilangkan x kuadrat. X kuadrat kurangnya x kuadrat? Habis. Y kuadrat tetap ya. Kemudian di sini min 2y. Min ketemu min? Berarti min 2y plus 3y berapa? Plus Y sama dengan berapa? 9 kurangnya 3? Sehingga kita dapat apa? Y kuadrat plus Y min 6 sama dengan 0. Faktorkan. Y min 2 kemudian Y plus 3 sama dengan, berarti Y sama dengan 2, Y sama dengan min 3. Setuju ya? Sekarang kita cari apa? X. Nyari apa? X kuat, X top. Kita lihat yang bawah. Nah ini. Ketika saya punya X kuadrat, ini sama dengan 3Y plus 3. Setuju? Ini pindah ruas. Ya. Berarti X itu sama aja dengan akar dari 3Y plus 3. Kalau Y-nya sama dengan 2, maka Y-nya berapa? X-nya berapa? Akar berapa? 3 kali 2, 6 tambah 3, 6 plus 3. Akar 9 berarti 3. Asli ini kalau apa? Plus minus. Apa? Plus minus. Berarti ini apa? Plus minus. Ya. Berarti ketika Y-nya 2, ono pasangannya telu karo min telu. Kesimpulannya apa? 3,2 atau min 3,2. Simpen. Kemudian ketika Y-nya sama dengan min 3, maka X-nya sama dengan plus minus akar 3 kali min 3. Min 9 plus 3. Min 9 plus 3. Min 6. Akar min 6 itu bukan bilangan real, tapi bilangan imajiner. Berarti ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya iki. Yang manakah yang maksimum? 3 tambah 2? Min 3 tambah 2? Siapa yang paling besar? 3, 2. Berapa? 5. Selesai.